Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazmi Kaha dalam Agenda Awani. Negara dalam proses mentransformasikan sukan. Selepas beberapa tahun kita lihat sukan diberi tumpuan khas sama ada dalam polisi dan juga dasar kerajaan. Tidak terlepas pandang dalam bajet yang dikemukakan oleh kerajaan setiap tahun dan acara-acara sukan bertaraf dunia juga menjadi tumpuan. Dan baru sahaja selesai Sukan Asia Tenggara yang terbesar iaitu Sukan SEA 2017 dan kita menjadi champion ataupun juara keseluruhan. Ini sebahagian daripada transformasi sukan negara untuk melihat negara akan menjadi salah sebuah kuasa sukan yang disegani di rantau ini. Bukan sahaja dalam acara-acara yang kita sedia favourite ataupun kuat seperti badminton ataupun squash dan sebagainya, tetapi juga acara-acara sukan yang menjadi tumpuan dunia seperti bola sepak, badminton juga, renang dan beberapa jenis sukan yang lain. Jadi itu semua sudah dilakarkan oleh Menteri Belia dan Sukan beberapa tahun yang lalu. Tetapi adakah ia berada di landasan yang betul ataupun industri sukan, terutamanya sains sukan juga bergerak begitu dinamik dengan peredaran masa dan juga kecanggihan teknologi pada ketika ini. Jadi untuk melihat perkara ini, satu international conference akan berlaku pada awal Disember nanti di Johor Bahru. Jadi saya bersama dua orang kuat di sebalik tabir seminar antarabangsa ini, iaitu Datin Dr. Sarina Yusof. Selamat datang, Datin. Pertama kali di Esrau ini. Tak ada masalah. Pengerusi Penganjur Persidangan MOHI 2017. Dan di ujung sana tak asing lagi rekan saya, Saudara Muhammad Sadiq Mustafa, ahli jawatankuasa penganjur Persidangan MOHI 2017 ataupun International Conference Movement Health Exercise 2017. Jadi akan berlangsung di Johor Bahru pada 5 hingga 7 Disember nanti. Jadi mungkin Datin nak komen sikit. Saya punya intro agak panjang tadi. Tetapi saya rasa inilah senario semasa. Kita seolah-olah ada euforia meraihkan kejayaan atlet kita dalam pencapaian mereka yang terbaik dalam Sukan SEA 2017. Saya rasa banyak elemen yang menyumbang kepada kejayaan kita selain daripada menjadi tuan rumah, itu pastinya. Tetapi transformasi terhadap Majlis Sukan Negara, program-program khusus seperti program podium, transformasi kepada Institut Sukan Negara juga juga jelas dilakarkan sebelum ini, sudah ada ataupun hasil buah-buah yang sedang dipetik dan sebagainya, dituai dan sebagainya. Jadi mungkin Datin nak bermula dengan itu. Terima kasih kerana memberi peluang kepada kami daripada UiTM untuk membincangkan sedikit sebanyak sumbangan sains sukan kepada peningkatan prestasi di kalangan atlet maupun di kalangan awam, orang awam. Yang seperti saudara maklumkan tadi, memang betul. Sekarang ini adalah masa kita menuai hasil yang telah dilabuhkan oleh Kementerian Belia dan Sukan, dan tidak kita lupakan daripada Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Pengajian Tinggi. Kita dapati di peringkat Kementerian Belia dan Sukan dah di peringkat elit. Sebenarnya daripada akar umbi daripada Kementerian Pendidikan. MSSM, MASUM dan sebagainya. Di peringkat daerah, negeri, sampailah ke MASUM. MASUM tu di bawah kamilah, Kementerian KPT. Pendidikan, KPT. So, kalau kita tengok kemajuan-kemajuan yang kita peroleh ini bukanlah yang kita dapat cuba jaya. Semalaman ke? Tidak. Dia berdasarkan daripada beberapa siri kajian yang telah dijalankan. Semua evidence-based. So, evidence-based ni maksudnya kalau kita tidak ada pakar akademia yang nak mengumpul buat kajian, data dan sebagainya. Mengumpul data, kita tak akan tahu. So, jadi hasil daripada itu, Kementerian Pendidikan Tinggi telah pun menjalankan inisiatif di mana mereka bermula dengan mengadakan satu apa kita katakan kesatuan ataupun movement. Movement ini adalah untuk menggembleng dan menyatukan semua universiti-universiti awam yang ada menawarkan program pengajian sukan ataupun sains sukan di universiti masing-masing. So UiTM diberi peluang. Ini adalah kali keempat di mana kali pertama dipengerusikan ataupun dianjurkan oleh Universiti Malaysia Pahang. Dan yang kedua dianjurkan oleh Universiti Sains Malaysia yang di Kepala Batas, dan tahun lepas Universiti Melaya. So tahun ini kami mengambil giliran dengan UiTM mengambil giliran
Dan of course lah UiTM memberi peluang kepada Fakulti Sains Sukan betul-betul jadi, menjadi tuan rumahnya untuk menjalankan siapa wadah lagi, kan? Daripada KPT kan. Kali ini kita akan Nun berada jauh di Johor Bahru dan kalau ada kesempatan sama-samalah meninjau di mana dalam conference ini kita akan berupaya berjumpa dengan pakar-pakar daripada luar negara. Kita ada daripada Jepun, kita ada daripada Belgium, daripada UK juga. Selain daripada itu, kita juga ada pakar-pakar tempatan yang memang pakar dalam bidang masing-masing. Okay. Tuan Sadiq, sebelum kita rehat, nak sambung tentang itu. Kerana inilah masanya untuk kita mengisi transformasi itu dengan kata pun perubahan yang begitu ketara dan kata pun tujuan politik itu ataupun political will itu sudah ada, sudah diberikan oleh pihak yang berkaitan iaitu kerajaan. Dan pakar-pakar sains sukan ialah yang sepatutnya mengambil peranan ini dan peluang terhidang di depan mata. Dan bagi 2017, apakah bidang tumpuan yang akan dicanangkan ataupun diperdebatkan ataupun dibentangkan di Johor Bahru kali ini? Okey, Haji. Saya rasa ada beberapa elemen yang menarik di sini. Kita akan berhadapan dengan Piala Dunia bersifat 2018 di Rusia. Kemudian itu kita ada Sukan Commonwealth di Australia, di Perth, Australia. Kemudian kita ada Sukan Asia. Kemudian itu kita akan ada Sukan Olimpik balik semula. Ini apa yang menarik di sini, bila ada bola sepak ni, pakar daripada Jepun ini adalah orang yang pakar dalam bidang bola sepak. Mengkaji bidang pergerakan bola sepak, pemain-pemain bola sepak, persediaan dan sistem permainan bola sepak. Jadi Jepun akan menjadi tuan rumah kepada Olimpik. Kita akan lihat apakah evolusi yang mereka. Mereka begitu sensitif tentang keperluan-keperluan menjadi sebagai penganjur. Utamanya makanan halal mereka lihat ke situ. Tapi dari aspek sukan mereka telah lebih memberi pemberatan kepada universiti untuk menyokong pasukan atlet negara mereka. So kat sini kita lihat transformasi yang apa yang Haji cakap tadi, the four dimensi yang dalam perbualan kita sebelum siaran ini adalah melihatkan tentang contohnya peranan digital dalam aspek sukan. Kalau saya ada buat kajian tentang Piala Malaysia yang baru-baru ini tentang penggunaan digital dalam sukan. Kalau kita lihat di Eropah, digital itu begitu penting. Bagaimana mereka menggunakan kajian daripada universiti itu dan diberi maklum kepada stakeholders bagian digital itu dan apakah mereka perlu berikan dalam sesuatu sukan yang tertentu. Contohnya kita boleh dapat macam Sukan Olimpik di 2012. Pembukaan Sukan Olimpik itu telah memberikan berjuta manusia tweet pada masa satu ketika, satu skop masa saja. So kita lihat itu peranan dalam sains ini, kajian empirical ini penting dalam pergerakan dalam mana kita nak design sesuatu kejayaan dalam sukan, bukan boleh buat kata seberangan. Maksudnya dengan sains, dengan kajian empirical, dengan teknologi memungkinkan semua perkara ini dan ada hasilnya, sudah terbukti dalam ataupun penampilan atlet-atlet bertaraf dunia di Sukan Olimpik dan kejayaan negara-negara tertentu dalam Piala Dunia dan sebagainya, dan itu akan dikongsikan. Okey, jadi kita akan lihat yang pertama Datin dan juga Tuan Sadiq, bagaimana kita akan ataupun berkongsi pembentangan oleh pakar-pakar dari Jepun, dari beberapa negara Eropah dan juga termasuk pakar-pakar sains sukan negara kita ini untuk dapat dikongsikan dengan pemegang taruh di negara kita. Ramai pemegang taruh, banyak pemegang taruh. Ada ISN-nya, ada MSN-nya, persatuan sukannya, ada atletnya dan pelbagai lagi. Kita rehat yang pertama, jumpa lagi selepas. Kita kembali dalam agenda awal ini membicarakan satu persidangan sains sukan bertaraf antarabangsa yang akan dianjurkan oleh
kementerian-kementerian tinggi iaitu UiTM sebagai tuan rumahnya kali ini di Johor Bahru pada awal Disember nanti. Kalau ikut kajian sains dan juga kajian teknologi yang berkaitan dengan pembangunan atlet, ada satu penemuan mengatakan bahawa Michael Phelps, pemenang pingat yang paling banyak dalam acara sukan renang di setiap sekali edisi Olimpik, mengatakan tubuh badan ataupun biologi Michael Phelps dan juga dari sudut DNA-nya memang sesuai dengan sukan renang. Dan kajian sudah dilakukan dan mengapa individu seperti Michael Phelps ini mampu melonjakkan setiap kali acara yang ditandinginya, dapat memecah rekod dunia dan sebagainya. Dan itu boleh dilakukan dengan bantuan sains, dengan bantuan teknologi, dengan bantuan ataupun pemakanan yang betul, dengan latihan yang betul dan mengubah perkara-perkara yang melambatkan ataupun mengurangkan kelajuan dan sebagainya. Sampai begitu sekali. Itu satu contoh dalam sukan-sukan bola sepak, dalam sukan ataupun olahraga. Kalau di Amerika tu sukan American football dan sebagainya, itu sudah biasa. Kalau kita lihat depan TV pun kadang-kadang ini video game ke ataupun game yang sebenarnya. Jadi mungkin Datin nak komen tentang ini dan kita hubungkan dengan Mohai 2017 juga. Okey, menarik. Tadi Tuan Haji sebut pasal DNA itu kan. Ya. Kajian-kajian tentang DNA dan prestasi sukan ni kalau di luar negara dah makin banyak. Dan bidang ini adalah sangat baru kepada kita. Dan betul, dulu kalau kita nak tahu kebolehupayaan sesuatu atlet tu, kita hanya lakukan ujian-ujian ataupun yang kita panggil talent identification. Itu common, itu normal. Biasa, okey. Cuma sekarang ni kalau kita tengok dengan bantuan teknologi tadi, boleh atau tidak perubahan berlaku kepada DNA? Kalau problem, maksudnya kita manusia ni ada potensialnya. Cuma kita nak menyelongkar, nak mengeluarkan potensial ini memerlukan sedikit daya. Dan daya itu datang daripada penyelidik-penyelidik. Kajian-kajian sebegini. Jadi menariknya dalam conference kali ini, kita akan ada selain daripada Prof. Hiro tadi. Prof. Hiro tadi elok dari saya Jepun, sebutkan daripada Jepun. Dia ni memang pakar dalam bola sepak. So that's why dia datang kali ini, dia akan membicarakan tentang coaching in soccer. Sesi dia adalah sesi yang kedua pada 5 hari bulan. Dan pada petang itu, kita akan menyambung dengan satu jemputan yang akan membicarakan tentang DNA yang mereka sedang sekarang ni mengumpul data DNA di kalangan atlet kita. So kita mengharapkan nanti kita akan ada satu database dan database kita ni kita dapat kalau pun tidaklah boleh membandingkan dengan database DNA atlet luar negara. Harap itu akan menjadi satu landasan permulaan. Pemulaan. So maksudnya sains sukan ataupun sukan bukan sekarang ini bukan setakat main aja. Lebih daripada itu. Maksudnya kita terpaksa menggunakan kelebihan mental kita. Dan juga kelebihan mental tu of course lah diaplikasikan dalam kajian-kajian empirical yang evidence based lah sekarang ini. Dan selain daripada itu, elok saya nak sebutkan juga tadi pasal Jepun. Jepun dulu kita semua tahu dia sebagai kuasa ekonomi. So tengok macam mana dia mentransformasikan diri dia dengan kelebihan ekonomi itu. Sains, teknologinya. Memajukan sains, memajukan teknologinya dan dia sedang menuju menjadi kuasa sukan. Ya, atau tahun 2020 akan menjadi tuan rumah Olimpik sekali lagi. Itulah antara sebab kenapa kita menjemput pakar daripada sana. Kita nak tahu apa yang mereka dah buat. Tuan Sadiq, kita sentiasa membandingkan bagaimana kita nak mentransformasikan sukan negara ini menjadi sebuah industri yang berdaya saing yang akan memberi impak kepada KDNK dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, kadang-kadang kita tidak melihat kekuatan Malaysia, kekuatan Asia Tenggara, kekuatan populasi kita yang tidak besar sebenarnya. Tapi ada negara-negara yang lebih kecil daripada kita. Iceland mampu sampai ke World Cup untuk 2018 di Rusia, siapa sangka. Dan Finland antara negara Eropah di benua Skandinavia, antara negara yang paling banyak juga mengutip setiap kali edisi Olimpik sejak beberapa edisi yang lalu. Dan mereka mampu mendapat pingat emas dengan hanya populasi sekitar 5.6 juta populasi. Jadi tidak mustahil perkara ini dapat dilakukan kalau kita kena caranya, betul tindakannya dan kita memiliki kekuatan sains sukan yang mampu melonjakkan perkara-perkara yang mungkin kita lemah selama ini.
ke tahap yang tertinggi. Mungkin Tuan Sadiq nak komen tentang saya, itu. Saya suka menyentuh, kita dah lama bercerita tentang perkara ini, tapi saya rasa memberi ruang, kerajaan harus memberi ruang kepada universiti-universiti tempatan atau pakar-pakar tempatan yang dekat universiti pendidikan tinggi terlibat sama dalam aspek-aspek program sukan podium, terutamanya di Akar Umbi. Kerana universiti adalah lubuk untuk mengkaji dan memberikan nasihat. Jutaan pelaburan, meluarkan Datin, meluarkan Tuan Sadiq dan sebagainya. Ruang itu masih kecil lagi di Malaysia. Tapi kalau kita lihat dekat negara maju, energinya begitu besar. Ada sponsor yang begitu besar. Saya nak letakkan sini, kalau kita tentang sukan, kita lihat dalam perlawanan bola sepak, filsafah yang berbeza. Bukan competition, tapi yang paling utama adalah entertainment first. Entertainment and competition. So, bila lihat kepada entertainment dan competition, ni buat kajian, kalau kita tengok American football, dalam stadium ada lebih kurang 400 buah kamera. Setiap angle, setiap penjuru, setiap apa, semua dah setkan. Nak tengok kat mana. Dia boleh buat AR, boleh kajian, augmented reality. Yes. Dengan kamera-kamera. So, benda-benda ini, itu adalah evidence sebenarnya. Kepada empat dimensi tadi. Ya, empat dimensi untuk pergerakan, movement. So, kalau kita lihat, kalau buat kajian, contohnya, baru-baru ini Manchester United dengan pemainnya dibanding dengan Manchester City. So, dia kata lazy Manchester United. Kerana apa? Pemain Manchester lari kurang daripada pemain Manchester City. So, itu satu aspek. Evidence dia tak dah ada. Dia akan kaji tentang aspek lain juga, tentang hantaran tepat, bantuan pada gol, positioning semuanya. So, benda-benda ini adalah dalam konteks engineering, sports engineering. So, entertainment tadi, kalau kita lihat, mereka begitu menarik satu skop dan ditayangkan dan benda-benda itu dan dilihat segi aspek fizikal dan sainsnya dan engineeringnya, kejuruteraannya, kita lihat satu gabungan yang melihat orang menjadi lebih gairah bila ada dalam melihat kesukaan. Maksudnya semua itu. Aspek diberi perhatian dalam sains sukan ini. Okey, beberapa perkara yang akan diberi tumpuan dalam persidangan kali ini, sports technology engineering, motor control and learning, sports biomechanics dan sebagainya, semua sudah pun menjadi perkara biasa di luar negara, terutamanya powerhouse dalam bidang sukan ini. Tetapi kita tidak ketinggalan, kita bergerak pantas dalam hal ini, dan ini penting dalam persidangan antarabangsa ini, kita dapat kongsikan semua kepakaran, kekuatan ini, dan akhirnya dengan dapatan ini dapat dikongsikan bagaimana kita memajukan sukan negara. Kita rehat seterusnya, jumpa lagi selepas. Dalam sukan moden hari ini, atlet yang mungkin jangka hayat untuk berada di prestasi terbaik itu hanya mungkin antara 20 hingga 30 tahun, itu yang terbaik. Tetapi dengan adanya sains sukan, mungkin jangka hayat prestasi tertinggi mereka dapat dilanjutkan lagi, mungkin setahun, dua tahun ataupun tiga tahun yang akan datang. Tetapi semuanya ini perlu ada pelaburan dalam bidang sains sukan yang pelbagai. Dari aspek ataupun mekaniknya, dan dari aspek physical activity-nya, dari aspek ataupun coaching, dan dari aspek latihan dan sebagainya. Mungkin Datin Dr. Sarina nak kongsikan juga bagaimana kekuatan semua ataupun kepakaran universiti ini dapat digembelengkan semaksimum mungkin, dan dalam masa yang sama kepakaran-kepakaran ini perlu ditambah dengan pelaburan baru, kerana sport science begitu dynamic, begitu advance teknologinya. Dan kalau kita hanya menumpukan perkara-perkara yang lama ataupun yang lalu, mungkin kita agak ketinggalan. Walaupun kita tidak, ataupun tak rugi untuk kajian-kajian ini di universiti sebagai R&D ataupun dapatan para profesor ataupun doktor kita, tetapi ini dapat dikongsikan semua pemegang taruh dalam ataupun sukan negara kita. Ini satu tajuk yang menariklah. Okey, sebab apa? Bila kita mementingkan hasil, of course macam Haji kata tadi, kita perlu melabur. So, kami mengharap sangatlah supaya di satu hari nanti pelaburan terhadap orang kata portion yang diberikan kepada penyelidikan di universiti, especially universiti kami yang bukan RU, bukan research university, itu dapat ditingkatkan. Kalau RU pun sains sukan ni tidak diberi tumpuan. Betul.
So kalau kita tengok sebagainya kan. Betul, tidak banyak. Cuma kita dapat tengok contoh, saya bagi satu contoh yang terbaik di dalam SEA Games yang lepas, kita tengok pasukan rugby. Rugby di mana kita sekarang, pasukan negara kita? Kita layak ke? Ya. World Cup. World Cup. Ya. Mereka ni daripada zero to hero. Kalau kita apa perhatikan, rahsia, nanti? Itulah dia. Kongsikan sikit. Kalau kita cerita, kalau kita tengok sekarang ni pegawai teknikalnya adalah daripada UiTM. Hebat. Profesor Madya Dr. Ahmad Naim. So saya ada bertanya juga dengan dia, walaupun sebelum ni saya tidak begitu memahami ataupun mengerti game rugby ni, sebab dikatakan gentleman pada saya nampak macam ni. Tetapi selepas saya ikuti dan saya tengok, dan kebanyakan yang dalam tim perempuan tu, kebanyakannya daripada UiTM pemainnya. Dan saya dapati, saya tanya mereka, apa yang menyumbang kepada ni, kepada kemajuan rugby, tidak lain tidak bukan daripada sains sukan. Dan sains sukan ini bukan saja melibatkan fizikal. Kita jangan lupa, sains sukan tidak saja melibatkan fizikal, tetapi dia juga melibatkan mental. So, apakah sumbangan psikologi sukan? Psikologi sukan menguatkan mental, menyediakan atlet. Tadi Haji disebut pasal memanjangkan jangka hayat. Kita bukan saja nak memanjangkan jangka hayat prestasi, tetapi kalau boleh, kita nak jangka hayat prestasi yang memuncak tu, yang lama. Yang paling utama. Supaya tidak sekejap saja dia sampai peak. Ada dan momentum yang tertentu. Itu yang kita nak. Itu yang selalu kita hadapi. Dan saya mengharapkan, saya rasa benda ni insyaAllah kita boleh capai kalau kita ada kolaborasi. Kolaborasi di antara pakar-pakar yang terdapat di semua universiti awam. Dan dengan ada pakar-pakar ini, mungkin KBS dapat menyatukan kami. Di bawah menjadi satu facilitator, bawang, menjadi mediator. Menyatukan kami di KBS ataupun di ASN. Yang kita sama-sama, tujuan kita secara akhirnya adalah untuk Malaysia. Negara, untuk negara. Sebab apa, macam kalau kita tengok di Australia. Mereka ada AIS. Itu perempuannya. Pakar-pakar jadi payung. Jadi payung. Pakar-pakarnya daripada mana? Daripada semua universiti. So, saya mengharapkan benda itu menjadi kenyataan. Tuan Sadiq pun dah banyak kali cerita lah. Kalau di United Kingdom tu, universiti-universiti John Moore, Liverpool. Bukan calang-calang dalam sains sukan. Semua daripada datang daripada universiti. Jadi, tumpuan juga untuk Mohe 2017 ini, dan mungkin nak wawarkan juga. Silakan. Saya rasa saya menyuruh lah pada penduduk-penduduk di bahagian selatan, di Johor, di IPG, di Johor Bahru. Kalau dalam masa cuti ini, datanglah bersama dengan kami. Kami masih membuka ruang kepada the walk-in participant untuk hadir mendengar apa ni, speaker-speaker kami yang pelbagaian, terutama daripada Belgium. Dia tengah buat persediaan. Kita ada satu, Belgium ni satu yang menarik adalah mereka adalah dua tim yang layak paling dunia. Hoki, tim hoki mereka, lelaki, dan bola sepak. Sedang meningkat-ningkat tinggi prestasi mereka. So kita lihat kat sini, pakar-pakar ini, kita lihat juga pakar-pakar dalam ASN yang terlibat dalam podium. Ada sebagai speaker, tiga orang. Dan juga pakar daripada Singapura. Dalam persediaan atlet Singapura. So kita daripada kelebihan-kelebihan ini, mungkin kita boleh guna pakai, kita stemkan untuk jadikan satu mode yang sesuai untuk sukan kita. Sukan rakyat kita, seperti mana Haji cakap tadi tentang Michael Fett. Michael Fett tu dibuat penyesuaian dengan sosial juga. Dua tahun dia buat pertukaran hidup dia sama juga masa di Beijing. So dia tinggal di Amerika tapi hidupnya macam orang di Beijing. So lihat, itu pengubahan yang besar dan konteks sains sukan tu. Macam mana dia mengubah tu. Peran conference ini, persidangan ini memberikan kita sebagai orang pesara-pesara, stakeholder-stakeholder yang ada dekat negara, untuk sama-sama duduk berbincang, mencari suatu formula terbaik untuk kita membawa kepada kemajuan sukan negara di peringkat lebih tinggi. Okey, terima kasih kepada Datin Dr. Sarina Yusof, pengurus pengajar persidangan Mohi 2017, dan Tuan Muhammad Sadiq Mustafa, AJK persidangan Mohi 2017 yang akan berlangsung di Johor Bahru 5 hingga 7 Disember. Dan banyak sekali acara ataupun program yang sudah diaturkan, pembentangan parallel session dan sebagainya. Anda boleh ke laman web mereka, begitu detail perinciannya.
Itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih kepada dua orang tamu kita. Semoga persidangan berjalan dengan lancar dan lepas persidangan boleh datang semula. Kita berkongsi dapatan-dapatan yang terkini. Terima kasih Datin sekali lagi. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform sosial media kami dan jangan lupa muat turun aplikasi esrawani.com di App Store dan juga Google Play Store. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam edisi agenda yang lain pula. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.